Tiana, jangan rusak pikiranmu dalam tamasya ini. Ibu banyak memberikan padaku uang, benda, dan jasa. Tapi dia tidak pernah memberikan kasih sayang dan kemesraan pada ayah. Bagaimanapun, kau lebih beruntung daripada ku, Rian. Kau masih memiliki mereka semua. Tapi aku, kalau bukan karena kau dan keluargamu, aku tak akan lebih dari seorang jembel yang tak punya siapa-siapa lagi. Karija, jangan berkata begitu, Karija. Mana saja kau? Sudah semalaman kau tak pulang, sayang. Jadi mau apa? Nina, setidaknya kau harus menghargaiku. Aku masih suamimu. Apa? Suami? Kau masih ngaku dirimu suami. Apa yang dapat kau perbuat lumpuh? Nina! Seharusnya kau sadar. Kau bukan laki-laki lagi, sayang. Nina! Sampai hati kau mengucapkan itu. Riana. Mereka kusuruh pergi rileks di hari Minggu ini. Mereka? Mereka siapa? Riana dan kakaknya Rical. Kakak? Kapan aku melahirkan anak jembel seperti apa yang kau katakan itu? Anak jembel? Ya. Oh. Nina! Setan! Bapak gak tahu diri? Lepaskan anak perempuan pergi dua-duaan dengan anak jembel itu. Nina! Nina, apa? Aku tak memandang asal usulnya. Yang kupandang adalah budi pekertinya, Nina. Pokoknya aku tak mau kau ikut campur mendidik dia. Maksudmu, Nina? Kau tidak berhak. Nina, tahu? Nina. Riana bukan anakmu, dan kau bukan ayahnya. Seharusnya kau malu dan sadari itu. Nina!
Maafkan aku. Kalau itu yang kau mau. Kita hampir sampai ke seberang. Apakah itu berarti cinta kita akan selamat, Karja? Setidak-tidaknya kita akan cepat kawin dan punya anak banyak. Perahu itu, Karja. Perahu itu. Riana. Perahu itu. Riana. Tenggelam. Jangan, Riana. Riana. Tidak. Riana. Jangan, Riana. Riana, kembali, Riana. Riana, janganlah, Riana. Udahlah, Riana. Riana. Perahu itu, sadarlah, Riana. Udahlah, Riana. Sadarlah, Riana. Lepaskan. Jangan, Riana. Perahu itu. Sadarlah, Riana. Riana. Dengarkan aku dulu, Riana. Jangan, Riana. Perahu itu, Karija. Biarlah, tenggelam. Riana. Sadarlah, Riana. Kau orang beragama yang percaya akan adanya Tuhan. Yakinlah bahwa Tuhan melindungi cinta kita. Karija, aku seperti mendapat firasat buruk. Cinta kita akan dilandai badai kejam. Dan aku tak mau kehilangan kau. Tidak. Riana, kau hanya dikejar sugesti karena pahwi itu. Percayalah, Tuhan melindungi kita. Apa yang terjadi, Karija? Kau dari mana, Riana? Selamat malam, Tante. Maaf. Kami pulang agak terlambat. Jawab. Kau dari mana, Riana?
Jalan-jalan dengan Karichal, Bu. Kakak! Coba kau jawab sekali lagi. Apakah aku pernah melahirkan anak jembel seperti apa yang kau katakan kakak itu? Ibu! Ibu! Maafkan Ibu, Karichal. Riana, Ibu memang benar, Riana. Saya dulu memang seorang anak gembel. Kalau bukan karena kau dan keluargamu, saya tak akan lebih jadi seorang pengemis belaka. Saya sangat berterima kasih pada keluargamu. Dan mudah-mudahan saya dapat membalas budi keluargamu. Tutup mulutmu! Angkat barang-barangmu dan keluar dari sini! Aku melarang kau bergaul dengan anak. Karichal! Ibu! Ibu katakan, Bu, jangan lihat asal usulnya, Bu, tapi lihatlah budi pekertinya, Bu. Karichal, mulai sekarang aku melarang kau bergaul dengan dia. Kau bukan adiknya dan dia bukan kakakmu. Tahu? Sekarang kau cepat. Karichal, ikuti aku. Jangan pergi. Tutup mulutmu. Pergi. Karichal! Hei, mau apa lagi kau? Pergi! Karichal! Seandainya kakiku harus melangkah di malam yang gelap ini. Oh, Tuhanku. Lindungilah cintaku pada Riana. Saya tidak mengerti apa benar merpati guru itu seorang perempuan. Tolol kau. Kode klakson menunjukkan bahwa dia merpati biru. Zainal, kejar dia dan pepetkan ke tepi. Siap, bos. Mulai dengan laporanmu. Laporan pada Chief. Tugas sudah dilaksanakan. Kami memerlukan pengiriman barang-barang baru. Oke? Laporan akan disampaikan. Kau boleh terus. Secara pribadi aku ingin menjamu kau. Demi suksesmu hari ini dan surprisemu di masa yang akan datang. Kapan? Malam minggu. 2 minggu yang akan datang, jam 21. Kita bertemu di nightclub The Loves. Oke? Mulai sekarang kau masuk perangkapku, Richard. Aku telah bersumpah akan menghancurkan kau dan anakmu, Riana. Mulai dari nightclub The Loves. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Itulah tadi persembahan yang begitu hangat dari Ina Tuni Hula Hula Dance Group. Para hadir sekalian, baiklah, sebelum acara kami lanjutkan dengan flow show berikut, kami serahkan acara ini kepada band kesayangan Anda, yaitu band The Lovers. Sebagai seorang pemimpin, aku ucapkan selamat atas surprise-mu merpati biru. Merpati biru. Lepas!
seharusnya aku ikut bersamamu.